Okay, assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kali ni nak react trailer Agent Ali. Lepas tu dia kata teaser. Hari tu yang aku react tu hari teaser juga ke? Ni tu hari teaser. Yang ni teaser lagi. Oh, banyak teaser dah. Ah, tak apa, mari kita lain sesama. Cepat, cepat, cepat. Siapa budak Imosami? Kau bersinar melangkah laju. Kamu tak tahu ke? Saya yang tubuhkan mata ni semasa saya mula bangunkan cyber raya dulu. Malam ketika tanpa tuju. Jadi dalam erti kata lain, kamu semua kerja untuk saya. Ini kali pertama ada percobaan serangan ke atas Datuk Bandar kita, Datuk Osman. Serangan dari luar? Ada yang nak perang ke? Okay, apa pendapat korang? Okay, teaser trailer kali ni sangat lain dengan teaser trailer yang tu hari. Sangat lain. Okay, harapan aku cerita ni biarlah orang kata setanding atau lebih lagi daripada Upin dan Ipin, Chris Yamang Tunggal. Tapi aku rasa mungkin ada part-part yang aku tak faham bila aku tengok cerita ni nanti. Sebab macam ada kesinambungan daripada dia punya yang siri je aku rasa. Okay, apa-apa hal pun tengok grafik dia, grafik dia boleh tahan juga. Tapi bila aku perasan yang watak dia yang siapa nama yang gemuk tu kan, macam yang watak dalam yang Big Hero 6 tu, betul tak? Kau perasan tak? Macam sama kan? Tak apa. Tu je reaksi aku boleh cakapkan. Jalan cerita dia macam ada kan orang kata konflik dalam dia punya agensi ni. Okay, mungkin nak gaduh siapa senior siapa junior lah kot, macam tu lah kot lah lebih kurang. Okay, tu je, tak ada apa dah. Itu je pendapat dari segi orang yang tak tahu apa-apa macam aku ni. Okay, sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.